Hadi padum karo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babun. Ismi man kadzdzaba 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula ini itu bab dosa orang-orang yang berdusta ia di atas nabi sallallahu alaihi wasallam. An Salamah bin Aqra radhiyallahu anhu qala sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu may yaqul alayya ma lam aqul falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hadis yang ke-24 yang gecok hadisnya daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu, semoga gerida oleh Allah untuknya Salamah. Nyan hai tungku durung Salamah nyan ken inong nyan. Salamah nyan agam. Walaupun Salamah uronyo rata-rata pakai baknan urinong. Munyo getanyo uronyo salam yang agam. Salamah urung i inong. Sapi lemo agam. Sapiah lemo i lemo inong. Kodi tamah tamar butah. Munyo bak urung awal hanamunan tungku. Makanya lagi contohnya Salamah bin Aqwan bin Aqwa. Ini Salamahnya orang orang agam. Jadi nasabah hadis gecok daripada Salamah bin Aqwa radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Salamah, sami'tu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Ulun dengar akan nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, itu bersabda ianya nabi. Puta teman kulai nabi. Man yakul. Bermula siman. Yang berkata ia nyaman. Alayya di atasku. Malam akul. Akan barang yang tidak aku katakan. Fal yatabawa. Maq'adahu. Maka hendak mengambil ia nyaman. Maq'adahu akan tempat duduk nyaman. Minan nari daripada neraka. Minan nari daripada neraka. Jadi hai tungku, nyo hadis mengenai tentang berdusta atas nama nabi. Maka hati-hati terhadap getanyo. Bek bacut-bacut kata pegah nyo hadis nabi. Padahal nyan kan hadis. Ya, padahal kan ha kan hadis. Mamu nyo hadis nabi cik mesti dah pegah hadis. Tapi nyo bek pu merangkapu dah pegah haba. Kada pegah hadis nabi nyan padahal kan hadis nan dosa raya dosa raya pakan dosa raya karena memang nah hadis daripada Rasulullah anu pegah yang bahwasanya may yakul alayya malam aqul falyatabawa maq'adahu minan nar. Seberang kasa urung yang diberkata-kata ini atuh nandong ha ipegah nyo adalah habalong. Padahal long hanalung pegah habanya. Nyan hendak mempersiapkan dia. Hendak mengambil ia tempat duduknya di dalam neraka. Ha, jadi baik ya pegah-pegah. Nyo nabi nekun mana. Padahal nabi yang nekun. Ha, tak pegah nyo nabi na bersabda pulan. Padahal nabi yang nekun lah kayaan. Nyan terberangkan so yang pegah berarti. Barang yang hanalung kun. Di atas namakan long ke nabi. Nyan orang itu hendak mengambil tempat duduknya di dalam neraka. Nyan dosa. Dosa. Makanya ngeri. Ngeri. Pegah-pegah. Kadang-kadang lele hura. Nabi pulang-pulang. Pulang-pulang. Padahal nabi hanamunan kadang-kadang. Kaya kan? Ya, karena apakan? Segala gerak-gerik nabi. Semuanya itu hadis. Jadi yang hana kepubuk nabi. Baik tak pegah hana kepubuk nabi. Pegah aju menyoro de pegah gera aju punya pegah kayak dengan nabi. Ya, karena nyen dosa, dosa raya. Bahkan tu bisa jadi kufur katanya. Bila pahali atah haram ataupun pahali haram atah atah hali. Kiban hadis maudhu, hadis maudhunya hadis yang kepegah nah. Kan hadis. Mau nyai pegahnya hadis. Kaku.
pegahnya Nabi nak ke pulang. Berakhir Nabi nak ke dengan duduk tengah dalam neraka. Nampak. Yang penting berhadis. Dia dah pegahnya hadis. Je. Sehadis tak eh? Hadis. Hadis tak kan hadis? Hadis kan? Hadis. Yang baik kan hadis. Menyokodo lima-lima kebangkun makna faliatawa faliakhus. Hendak mengambil ia. Ia isyarah kepada makna. Isyarah kepada makna kasat pada dosa dan balasan. Balasannya dosa. Nah, berarti. Nanti atanya pegah Nabi faliatawa wa maka'adahu minannat. Yang adalah dosa dan balasan dosa. Berarti dosa, hukumnya dosa, balasannya adalah dalam neraka. Dalam neraka. Hadis yang ke 85. An Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu. Beridha li Allah untuknya Ali bin Abi Talib. Qala berkata ianya Ali bin Abi Talib. Qala Rasulullah. Bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tukadzibu alayya, jangan kamu dustakan di atasku, jangan kamu berdusta di atasku, fa innahu, karena bahwa sesungguhnya hal wasyaan man kadzaba, itu bermula siman yang berdusta ianya man di atasku, falyulijinnar, maka hendak masuk ia nyaman akan neraka. Maka hendak masuk ia nyaman akan neraka. Akan neraka. Kau tunggu. Jadi Sayyidina Ali juga nagirawayatkan hadis bak Rasulullah. Yang mana Rasulullah pernah nekun. La tukadzibu alayya. Baik kamu dusta datun lalu. Karena si berangkasa orang yang berdusta di atas namaku mengatakan itu dari aku padahal aku tidak pernah mengucapkannya, falyulijinnara, maka hendak masuk ia di dalamnya neraka. Maka falyuliji falyadkhul fiha, hendak masuk ia dalamnya neraka. Hadza jazaohu, bermula ini itu balasannya. Balasan urung-urung yang berdusta atas nama Nabi, itulah neraka. Waqad ya'fullahu anhu. Dan kadang-kadang, kepemaaf oleh Allah untuk nyaman ba'da taubatihi, sesudah taubatnya, wa istiqamatihi, sesudah istiqamahnya, walam yukta alaihi bidukhulinnat, dan tidak dipastikan di atasnya dengan masuk neraka. Cuma munyo seandainya lu dimudusta atun Nabi kemudian dia itu bertobat, sempat bertobat sebelum dia mati dan dia itu istiqamah berkekalan dalam taubat, maka kadang-kadang bisa dimaafkan oleh Allah. Maknanya dosanya dia itu diampunkan oleh Allah dan tidak lagi dia itu dimasukkan ke dalam neraka, diputuskan di atasnya dengan masuk dalam neraka. Hanali dalam tambahan neraka menyoka taubat. Syarah hadis. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula Nabi sallallahu alaihi wasallam musyri'un, itu yang membawa syariat. Kabirun, lagi yang besar. Yanha, itu yang menegahkan ianya Nabi. Timno An-Nabi sallallahu alaihi wasallam musyri'un kabirun. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang membawa syariat, lagi yang kabir. Yanhal muslimina, itu yang melarang ianya Nabi akan orang Islam, ayyata haddatsu kadban anhu, itu yang berbicara oleh mereka itu akan ataupun hal keadaan dusta anhu daripadanya Nabi, berbicara oleh mereka itu akan dusta anhu daripadanya Nabi. Jadi syarah daripada hadisnya kiban, Nabi dilarang
terhadap orang yang Islam untuk pegah-pegah habar sulit mengatasnamakan Nabi. Mana mengatasnamakan Nabi? Pegah atuhnan Nabi, parang yang hanan pegah oleh Nabi. Ya, kaya kan? Pegah atuhnan Nabi, barang yang hanan pegah oleh Nabi. Lagi contoh, na urung pegah. Nabi hana nyu baca Yasin malam Jumaat. Pegah lonya hadis Nabi, Nabi hana nyu baca Yasin malam Jumaat. Dari Nabi nyu baca. Ya. Nyan ka berdusta atenan na Nabi pegah ata yang hana Nabi pegah. Maksudnya pegah atenan Nabi ata Nabi hana nepe ata hana pegah. Wal kitbu dan bermula dusta kiban yang ken sulit. Jika lon tanya na kenang tarikh sulit. Yang ken dengan sulit adamu mutabiqatil waqi', ketiadaan cocok waqi'. Hana cocok dengan kejadian. Yang dusta ke adamu mutabiqatil waqi'. Tabaqatil waqi'. Hana mutabakah waqi'. Yang dusta. Hana cocok dengan kejadian ni pegah. Tutung rumah, dia pegah tutung urang. Tutung rumah, dia pegah tutung motor. Yang gudung. Kiban. Kiban. Wasidaku dan bermula siddiq benar mutabiqatuhu cocok kejadi mutabaqah waqi'. Jadi pegah yang sebenarnya nyan geke jujur. Pegah yang ana cocok dengan kejadian nyan dusta. Wahada madhabu ahli hak. Bermula ini itu madhab ahli hak, ahli benar. Yang lainnya menurut madhab ahli hak yang geke dengan dusta dan jujur. Waqilah dikatakan orang mutabaqatul i'tiqad. Cocok keyakinan. Menurut pendapat sebahagian ulama yang geken dengan benar adalah mutabaqatul i'tiqad. Mutabaqah i'tiqad. Cocok keyakinan. Wa yajibu 'alal wa'ad, dan wajib di atas orang yang beri nasihat. Orang pidato, orang ceramah, orang semubut, orang pegah hukum gugup. Yang wajib di atas orang-orang yang lagi kan? Ayyataharu. Mana taharu? Ya taharu. Menyelidiki. Wajib datu urung-urung yang beri nasihat, urung-urung yang dakwah oleh bahawa menyelidiki. Oleh bahawa menyelidiki oleh mereka itu akan nisbah perkataan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi bet pengarangan dua tiga kata mimbarnya ka tu pegah hadi Nabi dan Nabi hanan nekul menan. Nya harus selidiki betul-betul. Berarti munya betul nya hadi Nabi baru ke munya ke hadi Nabi be pegah tenan Nabi. Nya menan. Faham? Jadi harus teliti habis-habis be apa pegah ju. Aulian wayab hasu dan membahas wajib di atas orang yang beri nasihat oleh bahawa membahas oleh mereka itu angkutubi sahih daripada kitab-kitab yang sahih, kitab-kitab yang sahih. Ya baik. Kah? Jadi menancit awatem mesti genazahat orang ketemu but. Nyo yang dibahas adalah berbab kitab-kitab yang sahih. Maknanya yang gejok referensi berkitab-kitab yang sahih. Koji yang sering pegah-pegah adalah berkitab-kitab yang sahih. Kitab-kitab yang betul. Wala ya jafu, dan tidak memudahkan oleh mereka itu. Wala ya tali'u, dan tidak memamerkan oleh mereka itu.
ala kutubil wahiyah, di atas kitab-kitab yang lemah lagi yang daif. Lagi yang daif. Daif lemah cik lah. Jadi kena pegang orang yang pidato, orang yang dakwah, ceramah sama eh? Sama. Ha, sama. Orang yang beri nasihat, orang yang tumbuh, orang yang jauh hukum. Nyaru teliti lah ya. Bak masalah hari Nabi pun. Betul hari Nabi pun kan. Apa pegang hadunya hadis. Ha. Kemudian menancit. Bergebahaskan beratal dalam kitab-kitab yang sahih. Maknanya yang gejuk referensi dalam haba-haba ganyan. Iaitu berkitab-kitab yang sah, yang sahih. Baik sagai-sagai legaknya gepemuda gepopulerkan kitab-kitab yang lama. Nanti nak kitab-kitab mesti lagi contoh kitab-kitab yang memang ditolak oleh kebanyakan para ulama. Budak kan tak popularkan kitab yang baiknya. Pakan kanan tu takut. Dia orang yang dengar yang minta kitabnya. Dia minta kitabnya yang pelajari. Kebuka sesat. Ha, yang kaji hanggebi. Yang kaya. Faminal kabairi. Maka sebahagian daripada dosa besar al-kizbu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, itu berdusta di atas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahagian daripada dosa raya tungku nyo tamu sulit atuna Nabi. Tak pegah Nabi nak pegah pulang-pulang-pulang-pulang padahal Nabi anda nak pegah. Nyan dosa raya, dosa raya munacid wa tahlilu haramun. Pehala atas haram. Wa tahrimu halalun wa halalin, dan peharim ataha atahali nyan dosa raya, nyan dosa raya, dosa raya. Bila memang berarti masalah jika kata'i harim nyan harim yang kata'i na dalil yang kata'i munyo terkedikit atah harim nyan dipahali atahali peharim nyan murtad. Contoh sembahyang wajib, sembahyang peharim ini murtad. Nyangka? Qala Nawawi, berkata oleh Imam Nawawi, al-hadis bermula hadis yastamilu ala fawaid. Itu melengkapi ianya hadis jatuh pada bawah faedah. Hadis la tukadzibu alaiya fa innahu man kazaba alaiya falyulijinnar. Pegali Nabi baik kata berdusta jatuh nan long. Karena seberang kaza orang yang berdusta jatuh nan long. Ipegah atas yang anda lalu pegah. Ipegah yang anda lalu pegah. Falyuli jinnar. Maka hendak masuk ia akan neraka. Nyankun imu Nawawi. Nyan hadinya na pada bawah faedah. Na pada bawah faedah. Pada bawah faedah. Toh minha sebahagian daripadanya faedah. Takriru. Liqa'idatin ahli sunnah. Itu menetapkan bagi kaedah ahli sunnah. Toh kaedah ahli sunnah. Annal kadba yatanawalu akhbarul abid wasahi anisyik, bahawa sesungguh dusta itu yang terjadi ianya dusta. Bahawa sesungguhnya dusta itu yang terjadi ianya dusta akan khabar-khabar orang yang sengaja ataupun orang yang tua daripada sesuatu bikhilafi mahuwa alaihi, dengan sebalik barang yang dia nyabar di atasnya sesuatu. Yang pertama faedah hadisnya adalah itu kaedah ahli sunnah. Tu kaedah ahli sunnah dustanya tungku na terjadi dusta gara-gara memang sengaja ai pegah. I sengaja ai pegah atas yang hanan dipegah dari Nabi, pegah dari Nabi ataupun tua iro ai pegah. Ha nyan pun faedah. Ka. Tengok agama Melayu. Pula itu kadar. Cuma. Halah. Kopi yang nak kenang mana sebut. Puan tengok. Wa minha ta'zimu tahrimil kadbi alaihi sallallahu alaihi wasallam. Dan daripadanya sebagian daripadanya faedah itu membesarkan haram berdusta di atasnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa annahu fahishatun azimah. Dan bahawasanya pendusta dan bahawasanya dusta itu kekejian yang besar. Menancit tengku faedah daripada hadisnya adalah raya tak perkara mengenai tentang haram dusta. Haram dustanya raya tak masalah. Maksudnya
Geperaya mengenai tentang keharaman berdusta bersebarangan. Ha, dan gepergalam. Ha, geperaya bahawa sesungguhnya dusta itu merupakan keji yang besar. Ha, dan bahawasanya dusta itu keji yang besar. Ha, raya tatat kekejian berdusta. Sulitnya cahanja kerakaat yang sulit ni. Ha, makanya sampai-sampai ada istilah kita sekarang ini, ha, sekali berdusta seumur hidup tak akan dipercaya. Sekali berdusta seumur hidup tak akan dipercaya. Walakin lam yukfar bihadal kitab, lam yakfur bihadal kadbi. Bit sangnyo berat dengut. Kadbi kitab roh baca. Illa ayastahillahu. Walakin dan akan tetapi tidak kufur ianya seorang dengan sebab industa kecuali ayastahillahu. Kak, jadi tunggu dengan sebab ini dusta orang hancur kufur. Gara-gara dusta dia hancur kufur. Cuma dosara kecuali pada kufur ipahali dusta nyan dia ibegah. Nyan kak kufur. Wahaka Imam Muharramin dan telah menghikayah oleh Imam Muharramin an walidihi yang gecok daripada ayahnya annahu yakfur, bahawa sesungguhnya itu kufur ia. Nah, pendapat tungku yang dikayah oleh Abu Haramin yang gecok bak ayah genyan, gepegak orang yang bersusah nyan kafe. Orang yang sulit ka kafe gepegak. Wabu rakut dam. Dan ditumpahkan akan darahnya. Poh mati ju. Poh ma? Poh mati. Suma inna mengkazaba alih. Kemudian bahawa sungguh siman yang berdusta ia nyaman di atasnya Nabi SAW. Hal keadaan sengaja fi hadisin wahidin, dalam hadis yang satu fiskun, pada hadis yang satu fiskun itu pasak. Waradat riwayat tuha kulluha, dan datanglah riwayat-riwayat nyaman, dan datanglah riwayat-riwayatnya hadis kulluha, dan datanglah riwayat-riwayat nyaman kulluha, tiap-tiapnya riwayat. Wa batala ihtiyaju bi jami'iha, dan batallah menjadikan dalil bi jami'iha dengan sekaliannya riwayat. Tah. Hai tungku si berangkasa, urung yang berdusta baksabo hadis Nabi yang dilakukan dengan secara sengaja nyan pasek urungnya. Pasek. Dan ubena geknyan berarti hadi-hadi yang riwayat oleh geknyan. Ha, ubena hadi-hadi lain yang geroyat oleh genyan, nyan hanya pakai ke dalilum sabo api. Mandu mata. Ha, mandu ba? Mandu mata. Ha, sabo hadi Nabi mata mendusta je pasal. Ha, bahkan minta dia mendapat ada di kufur. Kenyo kan? Kenyo ile tunggu. Yo. Qala Al-Khutabi, berkata oleh Al-Khutabi, zahiruhu bermula zahirnya hadis itu amar. Yang lahir dengku hadisnya adalah amar. Toh fal fal yuli jinnar. Kemudian likut ke pegafal ya tabawa amar bukan. Pi amar ya itamong lam a. Pi amar itamong lam amar. Pi mudare hai. Pi mudare itamong lam amar. Pi amar itamong lam amar. Okey, kau itamong ju. Allah. PM mudare ya itu mengulang amar, maka lahir di adalah amarnya lahir. Wa manahu khabar, maknanya hadis itu khabar. Punya mana di nyankan amar tapi khabar. Mana khabarnya berita. Ha? Lawan daripada epae insya'iyah. Berarti khabar. Yuridu yang memberitahu ianya khabar annallah, bahwa sesungguhnya Allah itu ya. Mengambil ianya Allah akan nyaman, maka adahu akan tempat duduk nyaman minanna daripada neraka. Nyan tungku makna hadis. Pertama makna hadis, Allah Ta'ala gecok tempat duduk kepada urinyan gepeduk di dalam neraka. Di dalam neraka. Gepeduk tempat duduk di dalam neraka. Dalam neraka. Nyan makna hadis. Yang kan enggak perintah ke duduk neraka kan. Tempat duduk je. Gepuduk lah neraka. Dan neraka. Nyangka tunggu.
Kibar. Pegang. Sorry, hadisnya. Sayyidina. Sayyidina Ali bin Abi Talib. Oh, my. Sekarang, tunggu. Sekarang. Sekarang banyak sekali kita lihat awak-awak medit biasa. Menuliskan pukulnya quarters ke? Quarters. Quarters. Mengatasnamakan Sayyidina Ali. Kok jai. Padahal pada dasarnya Sayyidina Ali anak hukum dan ledatat agak lelaki. Memang betul Sayyidina Ali adalah orang yang paling banyak mengeluarkan kata-kata hikmah. Tetapi tidak semuanya yang kita tulis-tulis itu perkataan Sayyidina Ali. Ya, karena memang nak kitab khusus yang memang kata-kata Sayyidina Ali. Tapi ada orang yang kalau kamu tu Ali bin Abi Talib, Ali radhiyallahu an RA, Ali RA itu leh. Hai radhiyallahu an. Tingkat Ali RA. Jadi nyo hati-hati walaupun kan atunan Nabi nang kabodutak atunan sahabat. Menyebutnya memang nak ikut Sayyidina Ali betul maka di belang langsung ju tampo saya kata-kata lagak katampo ju. Tampo lah ju. Kalian kirim dalam grup sebarkan lah. Nyan pengut gop leka ro kena pengut nan kena pengut gop lam nan pengut berjamaah. Ha. Jadi Na Ali nyo beti urang yang memang nu pujo-pujo le Rasulullah. Ha nyo ku yo wasaiduna Ali radhiyallahu anhu pangulai kita nyo Ali radhiyallahu anhu qala berkata baginya Sayyidina Ali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nyo Rasulullah kun anta akhi fi dunya wal akhirah. Nyo kun Rasulullah ba Sayyidina Ali. Hai Ali. Hai Ali. Hai Ali, anta akhi fi dunya wal akhirah. Gata hai Ali saudara long dunia akhirat. Itanyo mentong negeri naurun kun kah ngelong dunia akhirat ke bandayo. Nyo apalagi yang Nabi yang kun Sayyidina Ali. Nyo kan? Ha. Anta akhi fi dunia wal akhirat. Ha. Gata hai Sayyidina Ali saudara long di dunia dan di akhirat. Ha? Wa zauju sayyidati nisa'il alamin dan suami pangulai urang inang sekalian alam. Dan suami pangulai urang inang sekalian alam. So kun Nabi. So hai Nabi ngusun kawin. Mufati Sayyidina Ali ngusun kawin. Kipan kan apa Sayyidina Ali ni mengkawin dengan Fatimah. Fatimahnya anak anak Nabi. Pakaian dia pegah le Nabi. Hai Sayyidina Ali kata saudara alung dunia dan akhirat. Kata saudara alung dunia dan akhirat. Kata juga ha, suami daripada urang inang, pemimpin urang inang sekalian alam toh Fatimah Az-Zahra. Ha, Fatimah Az-Zahra. Kau kaya sambung-sambung juanya. Dan Abu Sabten. Sabtennya pun Hasan Hussein lah. Ya. Cucu. Oh ya, cucu. Ha. Dan bapak dua cucu. Itulah Ali Puan Ali Hasan Hussein. Nyo Nabi kena, Nabi kun. Wa ahadu asyrah mubasyirin bil jannah dan salah seorang daripada 10 yang diberitahukan bil jannah dengan syurga. Yang diberi kabar gembira dengan syurga. Jadi sahabat Nabi yang kagejamin le Nabi yang kan nujuk berarti surat izin tambang lan syurga. Yang kalau lulus sensor. Ya, yang memang kalau diberi Nabi tambang syurga di pulau Rawa. Salah sidra adalah Sayyidina Ali. Maka Sayyidina Ali nikli Nabi ahadun asyrah al-mubashir. Maksudnya Sayyidina Ali merupakan salah sidra. Nyokan li ke Nabi berarti nyokan pegah. Nyokan li ke Nabi berarti ke Nabi cuma akhir fi dunia wal akhirah.
Berarti inyo gepegah. Berarti Saidina Ali salah sidra daripada 10 dra yang kagembi kabar gembira dengan taman syurga. Wa ahadu sittah ashab asyuri. Dan salah sidra daripada 6 sahabat yang bermusyawarah. Yang bermusyawarah. Sahabat alladhi tuwaffa Rasulullah. Yang wafatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahwa dan bermula dianya Rasulullah anhum untuk mereka itu radin, itu yang ridha. Ya, jadi Sayyidina Ali juga merupakan salah sidra daripada sahabat yang 6 yang sering bermusyawarah dengan Rasulullah dan Sayyidina Ali. Yang mana juga awate Rasulullah wafat, nyo Rasulullah berarti untuk sahabat 6 nyo ridha ke. 6 dua sahabat nyo. Ya, nampak? Berarti Sayyidina Ali merupakan salah sidra daripada sahabat yang 6 yang sering bermusyawarah dengan Rasulullah, yang mana awalnya dikala Rasulullah wafat, nyo Rasulullah ridha kepada 6 dua sahabatnya. Wa ahadul ulama rabbanin, dan salah sidra daripada ulama yang mendidik guru. Ya, yang Sayyidina Ali. Ha? Wa syuja'an al-masyhur, dan pemberani yang masyhur. Buhu syuja'. Urung buhu Sayyidina Ali. Kenyo kan? Kibangkan Sayyidina Ali panglima perang mana? Mahino naik ke Nabi nyupeh gendang tanda perang ngafsi kafe. Ino naik ke nah? Deh. Nah, ke Sayyidina Ali. Ali bin Abi Talib mana? Ya kan? Ke panglima perang angkat betul. Wadhuhat. Ya, dan ulama yang zuhud al-madkurin yang disebutkan. Mana disebutkan as-sabiqin yang terdahulu ilal Islam. Ya, yang terdahulu ilal Islam. Yang awal yang tamu kepada Islam. Ya, Sayyidina Ali ulama zuhud tunggu. Ulama zuhud Sayyidina Ali. Wa syahada ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-musyahid illa Tabuk. Dan menyaksikan yang Sayyidina Ali beserta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan musyahid akan peperangan-peperangan illa Tabuk kecuali perang Tabuk. Jadi le Sayyidina Ali tunggu sabe-sabe yang gejak perang dengan Rasulullah hana ya hana gejak sabe nak dok yang kecuali tabuh perang lagi perang Tabuk. Yang ni hana dok Sayyidina Ali. Pakai hendak jadi nabi apa perang tabu? Fa'inna Nabi sallallahu alaihi wasallam karena sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam istakhlafahu fiha fil Madinah itu meninggal ianya Nabi akannya Sayyidina Ali fiha padanya perang tabu dari Madinah. Jadi ini pegang hai dari Ali, ira ni dari Madinah mendan tinggal. Hangge bijak gue tinggal di Madinah. Di Madinah. Hangge bijak. Mau teh hangge bijaknya kan galak ke Sayyidina Ali kalau gaya kita nyok kacan nyok. Hana gebijak kacan tempat mau perang betul kan kan kala aku waqal kala dan sungguh berkata ya Sayyidina Ali ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah atakhlifuni finisa wasibian pukul ni tinggal long ya Rasulullah saja urin dengan orang agak enggan amin ha atakhlifuni finisa wanifsya hai Rasulullah kun Sayyidina Ali pukul nak tinggal long mati saja urin dengan amin dia kok galak ada tinggal saja urin dengan kan Sayyidina Ali ana munan bertanya Allah nopo ka Rasulullah pukul ditinggal long saja urin dengan amin faqala ke jawab dia Rasulullah amma tardi antakuna minni bima zati harumi mutha Amban. Ama hai. Kan amanya nak. Ama. Adakah tidak engkau ridha akan bahawa adalah engkau daripada aku dengan manzilah Harun daripada Musa? Ghaira selain bahawa sesungguhnya halwasan la nabiyya ba'di. Tidak ada nabi sesudah aku. Ya. Jadi rupanya watanikun lagi yang ada sedina di ya Rasulullah. Puku dronunya nak tinggal long saja urin dengan umit. Oh, iran ni jamu perang dia perang tabu. Long ni tinggal nama dina. Hai Ali. Ha? Puh kata hanarida berarti kata ngelongnya lagi Harun dengan Musa. Lagi kedudukan Harun dengan Musa.
Nya hino lah makanya awak ciah nya hino nya hino nya hino nya wa ciah hino. Hino wa ciah nya cukup mat, cukup gai mat hadinya. Nabi Harun dengan Nabi Musa. Sawai. Ha? Awai Nabi ha? Harun, Nabi Harun, Nabi Musa. Maka nak kena Nabi. Hai Ali. Puhan nak galak kata bati gata ngelungnya bandingan lagi Nabi Harun dengan Nabi Musa. Ha. Berarti kena pegang Nabi pun. Nyambar ayat kedudukan Saidina Ali. Berarti kena, berarti seolah-olah pegantau Nabi yang langsung. Berarti leh hana leh Nabi Harun, Nabi Musa. Menantinya hana Nabi Saidina Saidina Ali. Makanya lewat syah pegang Saidina Ali. Ya, ya pegantau, pegantau Nabi. Kan Abu Bakar. Ya, biar nampak pun. Cuma barhana kaya dia Nabi. Gaira anahula Nabi ya Ba'di. Ha, selain bawah sunyah al-wajan, tidak ada Nabi sesudah aku. Tak pegang Nabi. Lah hana Nabi yang lulung. Muyo de kedina Nabi yang lulung cik kata juga Nabi. Ha, nyana nampak? Mawanya hana upo matanya wala. Awak kawareknya hana awak kawarek. Awak syahnya hana upo matanya. Kali pegang hamba Nabi. Ha? Selain bahawa tidak ada Nabi sedaku. Cuma hana Nabi yang lulung. Muyo seandainya hana Nabi only Nabi Muhammad, nyo Saidina Ali jun Nabi 26. Nyamban kedudukan Saidina Ali. Ka wa asabahu yauma Uhud 16 darbatan. Wa asabahu dan tertimpanya, terlukainya Saidina Ali pada perang Uhud 16 buah pukulan. Tengok perang mak perang Uhud berarti 16 pat luka Saidina Ali. Dia tak boleh benda luka jadi ada peluang. Saidina Ali 16 pat luka. Yang empat. Olian wa'atahu rayah yawma khaybar. Dan memberinya Saidina Ali akan bendera pada perang Khaybar. Bak perang Khaybar, ha? Yang mat bendera putih hingga. Yang mat bendera-bendera perang, bendera perang Nabi, rayah, nyo adalah Saidina Ali. Yang mat perang Khaybar. Ha? Wa ukhbira dan beritahukan annal fatah bahawa sungguh penaklukan kota Mekah yakunu ala yadihi, itu ada ia di atas tangannya Saidina Ali. Ya. Dan yang tukang penaklukan kota Mekah yang masyhur yang dah dengar berita nyan adalah but Saidina Ali. Ya. Dan bermula ilmunya Saidina Ali bil mahal a'la. Ilmu Saidina Ali dengan tempat yang tinggi. Dan keadaannya Saidina Ali pada sejarah itu masyhur. Ya. Tak kan? Kargo. Kajir wallahu alam bisawab.